What's up everybody, welcome back to Chito Gaming. Dan kali ini kita bakal bermain Minecraft FIFA SMP Season 3. Dan hari ini, di episode kali ini, kita bakal mendekorasi bagian sini kita ya guys ya. Bagian sini yaitu di sini bakal ada seperti ruangan kecil buat nonton TV gue dan ruangan relax ya. Di sini bakal ada tempat tidur gue dan di sini bakal ada shower atau kamar mandi ya guys ya. So ya guys, daripada banyak cincong, kita langsung saja lanjut ke episodenya guys. Oke guys, ayo kita mulai guys. So, seperti yang gue bilang tadi, di bagian sini kita bakal menempati seperti sofa lah ya. Kalau di Mr. Crayfish itu namanya couch. Itu kayak seperti sofa cuman satu doang. Jadi gue bakal taruh dua di sini. Mungkin sebelah sini ada kayak lemari, kayak drawer gitu ya guys ya. Di sebelah sini yang sudah pasti bakal ada TV ya guys ya. So, sekitar sini ada TV, terus gue enggak tahu lah sampingnya apa. Dan di ruangan sebelah ini kita bakal nempatin tempat tidur kita ya guys ya. Gue gak pengen punya tempat tidur yang kayak terlalu gede-gede amat. Jadi gue isin di sini 5 blok. Jadi ya tempat tidur cuma ada satu. Kabinet lah gitu, di atasnya mungkin ada apa. Dan gue pengen bikin kayak lantai dua yang kecil itu ya guys ya, di atas ya guys ya. Gue belum tahu mau taruh apa, cuman gue ada konsep cuman kayak gitu. Dan ya kita lihat aja ntar gimana jadinya. Terus di sini gue pingin naro kamar mandi ya guys ya. Dan ntar ini flooringnya gue bakal taro kayak mungkin slabnya quartz ya. Soalnya quartz itu bloknya enak banget dilihat ya guys ya. So oke, gue udah ada quartz di sini. Coba kita bikin flooring dulu ya guys ya. Kita bisa taro quartz yang pastinya. Oh, kurang guys. Terus ini kita bener harus blok ini guys ya. Gue gak mau mandi diliatin sama orang pokoknya ya guys ya. Kita itu masih, gue pun masih punya rasa malu. Kita taruh ininya, mungkin pintunya di mana ya, di tengah juga ya kayaknya. Bagus ya guys ya, bagus ya. Iya bagus. Gue udah punya ini konsepnya gimana. So, kita taruh ini. Oke, jadi gitu ya guys ya. Ini nggak mungkin gue pakein torch ya guys ya. Tapi untuk sementara ya guys ya, biar agak ini, agak apa namanya, terang lah. So, kita mulai dari sini aja guys ya. So, di sini seperti yang gue bilang, gue pingin bikin couch. Yaitu crafting resepnya cuma 6 wool doang. Dan gue punya banyak wool karena gue sempet punya sheep farm. Oke, okay. Haha, couch. Oh gila, kecil banget, lucu banget loh. Nah, ini dia jadi satu. So di sampingnya itu gue tadi maunya naruh cabinet. Kayaknya ini ya guys ya. Kayaknya bukan drawer, ini namanya bedside cabinet. Kayaknya gue lebih senang pakai yang ini. So birchwood. Kita taruh birchwood 2 di sini. Dan kita taruh chest. Boom. Hello, bedside cabinet. Nah, siap guys. Woo. Tuh kan, keren guys. Oke, okay, ada lamp. Wow, what? Obsidian. Oke, okay, glowstone gue punya karena gue kemarin baru ini ya guys ya. Kita baru ke Nether. But obsidian. Obsidian, tadi glowstone dan wool. Why? Kenapa nggak bisa? Oh, oke. Okay. Dapat dua guys ya. So kita taruh di sini sekalian. Blocks. Nah, gila. Butuh dua apa satu? Dua lah, biar kelihatan lebih mantep ya guys ya. Oke, dan bagian sini adalah TV ya guys ya. TV itu buatnya seperti ini guys ya, lumayan gampang lah. Nggak ini ya, nggak berpengaruh wood apapun, hasilnya juga bakal sama. Terus masalahnya TV itu cuma satu blok dan gue punya dua blok. Sayang nggak ada yang namanya TV LCD ya guys ya, yang gede ya guys ya.
Oke guys, jadi gue mau taruhnya di sini itu ada ini lagi, kabinet lagi. Terus di sini gue barusan nyoba yang namanya Birch Coffee Table. Jadi ini kelihatan pas banget ya guys ya, kayak memang kayak coffee table ya. So, kita bakal bikin lagi seperti itu. Dan kita juga bakal bikin kabinet lagi. So, kita butuh chest 2. Dan pertama kita bikin ininya dulu ya guys ya. Table-nya dulu dan okay guys, ada dua ya guys ya. So, kita taruh di sini dan di sini ya. Kita taruh sini dan di atas ini ada TV dan sebelah sini gue kosongin dulu ya guys ya. Oke. Okay. So, gue mau nyoba sesuatu ya guys ya. Apakah kalau gue bikin dua TV dia bisa jadi satu apa enggak ya guys ya? Gue tahu ini pertanyaan yang gue tahu ini pertanyaan yang bodoh atau pernyataan yang bodoh. Tapi gue bakal nyoba. Ya guys ya. So, kalau nggak salah itu taruh di sini 2 2 dan 2. So, gue bikin 2, 2 TV. Semoga dia jadi satu, tapi kayaknya nggak bakal. Cuman YOLO. Aduh, begonya gue. Aduh. What the heck is this? This is all copyright. Aduh, gue bosan ngabisin uang gue. Sumpah berisik banget. Matiin woi. Matiin lah. Aduh, dua. Udahlah, gue nggak mau tahu. Udah, biarin aja. Mending kita nggak ngomongin ya guys ya. Kita jangan ada ngomongin kayak gini ya guys ya. Ah, mantap. Di sini juga mantap. Oke okay, guys. So, kita di sini dan kau di sana. Maafkan aku. So, kita bakal bikin bednya lagi dan kita butuh kabinet lagi ya guys ya. Demi ini ya guys ya, dekorasi ya guys ya. Gue berani buang uang berapapun cuma demi dekorasi. So that's just me. Oke okay, guys ya. Itu cuman gue ya guys ya. Nah, biasanya nih Mr. Crayfish enggak ada custom bed gitu ya guys ya. Sedih banget. So kita set spawn di sana. Cross this call di sini gue enggak tahu ya guys ya. Gue mau taruh di apa guys ya. So ini masih ini ya. Masih perhitungan, masih namanya masih ide, cuman ini ada stair ke atas. Coba kita bikin stairs ya guys ya. Oke, okay, spruce. Oke, okay, kita coba spruce. Oke okay, guys. So, kita taruh di sini. Kita kasih ladder di sini dan kita taruh trapdoor di atasnya. Oke. Okay. So, di sini ada ruangan kecil. Mungkin gue kayak taruh ini seperti ruangan rahasia ya guys ya. Karena gue kekurangan obsidian buat lampu ya guys ya. Kayaknya gue mau ngebreak dua lampu ini. What the heck? Oke okay, bagus. Mungkin gara-gara dia hidup ya guys ya. Oke okay, bener karena dia hidup. So taruh dua lampunya di sana. Taruh torchnya di sana. Kita taruh item frame di sana. Dan kita taruh oak wood di sana dan boom seperti penyangga ya guys ya, keren banget. So ya yeah, itu aja ya guys ya. Di sini gue belum tahu, jadi mungkin gue bakal gather item dulu ya, gue nggak mau ngambil semuanya dulu buat ntar. Dan sebelah sini dan ini seperti private tempat kita ya guys ya, seperti yang gue bilang tadi. So sekarang tinggal kamar mandi. Oke okay, guys, ini yang gue tunggu-tunggu ya guys ya. Karena kamar mandi itu seru banget. Toilet dulu. Kita butuh quartz sama button. Oke okay, kita punya toilet. Kita kalau toilet, gue seneng toilet yang agak di pojokan ya guys ya. So, jika gue bilang bagian mandi itu di sebelah di sini. Terus toilet mungkin di sebelah sini ya guys ya. Oh. Oh.
Well, I just ruin everything. So, kalau kita taruh di sini enak gak? Ini kayak WC jongkok malahan. Iya, ya kayaknya enak, enak, enak. Yap, pas, pas. Kalau di atas itu, kalau di sebelah sini gue mau taruh wastafel. Gue nggak tahu di bahasa Indonesia lain gimana, tapi kalau di daerah gue namanya wastafel. Itu bahasa Indonesia atau apa? Gue ragu juga sih kalau itu bahasa Indonesia. Cuman wastafel ya guys ya. Ini dan dua button. Nah, pas banget ya guys ya. So kita taruh basinnya di sini. Gue nggak tahu. Ini depan ini yang pasti bakal ini ya guys ya. Ini agak ini, tapi di sebelah sini pasti bakal ada ini ya guys ya. Kayak kabinet gitu di sini. Ini bisa ini mah. You need to have water source under the block the basin is on to fill to. Alternatively, you can use water bucket to fill it. Oh. Oke, kita taruh water di sana dan kita terus ke sana dan oke, kita terus sana. Kok kita hidupkan gitu, kok kita matikan? Gimana cara matikin? Woi, gimana cara matiinnya, woi? Ambil bucket ya. Oh, bisa ambil bucket. Oh, wow. Cepet banget ya, guys ya. So, wall cabinet, gua butuh berapa ya? 2 cukup enggak? Oh. What the heck? Doesn't look good. I mean, ini paling bagus, cuman kayaknya quartz-nya kita bakal naikin ya, guys. Ini mengganggu banget. Di sebelah sini ntar ada shower, guys ya. Shower, which is gampang ya bikinnya. Okay, shower. Shower itu di sini dan bathtub itu okay, easy banget itu. You have to have water source under the block of the bed heads in. That is okay, mungkin gitu ya guys ya. So iya, biarin aja gitu, ntar gue fill sendiri. So jadi bagian sini udah selesai semua. Kayaknya itu aja ya guys ya. So kamar mandi kita udah selesai ya. Tinggal ini aja, tinggal lampu gitu ya. So gak lampu gampang lah ya guys ya. Gue bisa bikin lampu off camera. Dan pokoknya ya lumayan lah, sudah lumayan buat ini ya, kamar mandi. Bed belum selesai, cuman gak apa-apa. Di atas juga kosong. Di sebagian sini udah lumayan. Kita sudah pernah ngomongin ini. Jangan pernah membahas ini ya guys ya. So ya guys, thank you so much for watching ya guys ya. Itu saja episode hari ini ya guys ya. Makasih banget telah menemani gue dalam mendekorasi bagian sini ya guys ya. Gila, sekarang bagian sini tambah lebih keren. Apalagi ntar gue taruh painting ya guys ya. Pasti bakal lebih bagus banget. So ya guys, thank you so much for watching. Jangan lupa like jika video ini sangat menghibur Anda, dan jika memang video ini sangat menyebalkan atau bikin kalian marah, silahkan di dislike aja ya guys ya. Itu hak kalian semua. So ya guys, thank you so much for watching, dan gue bakal bertemu kalian di episode selanjutnya guys. Bye-bye.